Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang berdandan seperti wanita dan wanita yang bersabar. Terus apa jadinya sekarang ya? Dandan seperti laki-laki. Kau seorang pembohong. Halo, assalamualaikum ya sahib-sahib aneh. Balik lagi sama aneh Al Rizqi di channel yang paling family friendly, yang paling gokil, yang paling ahoy, yang paling asoy the boy. Jadi seperti biasanya, hari ini kita akan melihat keseruan-keseruan apa saja yang ada di TikTok lagi ini. Jadi buat ente-ente semua yang mau kirimin video meme, boleh banget langsung aja kirimin ke TikTok atau Instagram aneh. Linknya ada di deskripsi, langsung aja ente kirimin. And next video pasti aneh bakalan reaction video yang udah ente kirimkan itu. Sebelum masuk ke dalam videonya, aneh minta tolong banget buat like dulu video ini. Dan buat ente semua yang belum subscribe, langsung aja di klik atau tombol merahnya dulu. Dan jangan lupa dinyalakan loncengan notifikasinya juga. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Tidak akan kubiarkan. Ih, janganlah main kasar kayak gitu. Hah? Oh, aneh paham. Oh, terongnya lepas. Turun sini, pemain gua no. Ya enggak. Obatin, ya. Obatin. Kok bisa-bisanya lepas ya? Logikanya kan, logikanya kalau terong ente lepas kayak gitu, ente sudah tidak mungkin bisa bernapas lagi, nggak mungkin lah. Itu juga tadi kalau nggak keinjak apa, ente mau bawa terong ente ke rumah sakit terus disambung ulang kayak gitu. Iya. Hmm. Apalagi ini? Apalagi ini kelanjutannya, coba kita lihat. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, Bang ya. Bagus, bagus banget, bagus banget. Terongku terlepas. What? Kencana. Kencana ya. Kencana. Sabar, Pak. Mohon maaf nih, Pak. Ente apa? Nahan tawa, Pak? Nggak boleh lah kayak gitu, Pak. Ada-ada ya Bapak tuh peci hitam tuh. Nahan tawa kayak gitu Bapaknya, iya. Janganlah kayak gitu, Pak. Kan kita tidak tahu bahagianya orang seperti apa. Ya mungkin ini kan salah satu contoh orang yang sangat bersyukur. Di era teknologi yang sudah sangat canggih seperti ini, tetapi bapaknya itu lebih memilih untuk memakai HP kesayangannya dari zaman dahulu kala. Ya nggak apa-apa lah, yang penting selagi bisa ngerekam, masih bisa berfungsi, apa salahnya? Jangan pernah kalian nurutin gengsi. Gua kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar ora damkar ora iso no. Tetep kok nganggo minyak kelentik tetep ora iso wong iki ngene kok. Lah kok iki ya ngopo goblok mentok. Niat abangnya sudah baik, sudah baik. Abang itu kan dia mau membantu untuk memadamkan api yang ada di ruangan tersebut. Tapi jangan terlalu bersemangat lah, Bang. Kalau terlalu bersemangat kan nanti jadinya iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, merah damkar. Kalau kayak gini memang harus panggil damkar. Nice. Aku di hari pertama kerja. Ah, gimana itu coba? Coba coba masih coba. Pemula. Aku rindu. Aku masih pemula. Enggak. Ya pertama kerja ya pertama kerja, tapi nggak kayak gitu juga lah. Masa tidak bisa ente berthinking seperti itu? Itu kan panas, itu kan panas wajahnya. Mau ente grogi ataupun nervous bagaimanapun, totot tolonglah dipakai itu ya. Masa wajan panas yang ente pegang kayak itu? Jangan kayak gitu lagi. Diam tolot boleh bergerak salah kabeh. Allah Subhanahu wa taala
melaknat laki-laki yang berdandan seperti wanita dan wanita yang bersabar. Terus apa jadinya sekarang ya? Dandan seperti laki-laki. Kau seorang pembohong. Itu kan dikatain sama SpongeBob kan? Tidak akan tertipu lagi denganmu. Dengerin kata SpongeBob itu. Kau seorang pembohong. Aku tidak akan tertipu lagi samamu. Ivan Gunawan bilek. Kan itu cuma syuting, Dek. A Day in My Life edisi di rumah. Ini abang ini lagi kan, Bang Abdi. Aneh suka banget kalau lihat Bang Abdi ini. Kemarin dia parkir di taman. Ini apa lagi nih, Pak, di rumah sekarang nih? Tidur aku langsung mandi. Ini baru benar. Bangun tidur aku terus mandi. Inilah yang benar ya kan, baru bangun tidur langsung mandi di tempat tidur aja. Bagus banget, Bang. Ya, jangan lupa sikat gigi juga gitu kan. Apalagi nih, Bang? Habis mandi aku pakai baju biar enggak kedinginan. Jangan lupa makan biar enggak meninggal. Tapi berhubung aku diet, jadi nasinya dikit aja, jangan banyak-banyak. Dikit aja. Itu apa? Nah, hari itu aku makan nasi lauknya. Nasi lagi. Nasi. Aneh sudah kata Mbak. Oke, makan nasi, lauk nasi. Nah, biar asik makannya sambil nonton TV. Nonton TV kan dari depan bisa, Bang. Dari depan bisa. Apa faedahnya ente nonton dari atas TV kayak gitu? Habis makan piringnya jangan lupa dicuci. Nah, ini aku nyucinya pakai mesin cuci biar lebih praktis. Ya. Sebulan aja kayak gitu. Habis semua piring ente, Bang. Kenapa, Bang? Ente kenapa, Bang? Kenapa ente kayak gitu, Bang? Ada masalah apa, Bang? Oh, biar dibilang asik gitu. Iya, memang asik, Bang. Asik sendiri ente, Bang. Apa? Konsepnya apa ini, Mbak? Mohon maaf ya, Mbak, ya. Hah? Apa ini konsepnya? Coba. Biar orang-orang pada tahu kalau dia rambut pirang. Gitu. Ya, pilihlah salah satu. Kalau ente memang mau pakai hijab, tolong dong dimasukin itu semua rambutnya. Kalau ente mau menunjukkan rambut pirang ente itu, ya nggak usah pakai hijab sekalian kayak gitu ya. Oke. Terus itu ente keluar rambut kayak gitu biar apa? Biar apa kayak gitu, Mbak? Biarinlah ya. Sehat-sehat, Japir. Ini kok bisa-bisanya? Ini kan Kompas Siang. Kompas Siang itu adalah kan sebuah berita ya, televisi yang membuat acara berita kayak gitu. Ini kan lagi wawancara. Itu apa, kru atau kameramennya tidak tahu kalau di belakang itu ada Spider-Man. Pahlawan ya butuh healing. Oh, healingnya Spider-Man sekarang mencari siput di tengah sawah ya. Ya Allah Akbar. Itu siapa yang ngedit? Kok bisa-bisanya dijadiin real steel kayak gitu? Hah? Apa ini? Kenapa, Bang? Apa? Oh, joget. Iya, bagus. Oh, senap. Oke, iya. Oke, nanti aneh ikutin lah ya. Gimana senapnya, Bang? Coba. Asik banget. Oke. Iya. Mantap. Oke. Oke, bagus. Putar ke kiri. Ini abang nih yang joget, aneh yang capek lihatnya.
warahmatullahi wabarakatuh. Ini musik di film Harry Potter nih kan? Iya enggak sih? Ding ding. Iya betul betul betul. Tapi gini Bang, gini. Itu kan apa? Susah ya, susah banget buka pintunya gitu kan. Pertanyaannya cuma satu Bang. Itu kalau ente pulang terus tiba-tiba ente kebelet mau buang hajat, apa enggak nanti keluar di depan pintu itu hajatnya? Hah? Ketika Anda ingin duduk tapi kursinya terbalik seperti... Ketika Anda mau duduk, kursinya terbalik. Apa? Mau bilang apa? Ini apa yang harus Anda lakukan? Ya tinggal dibalik aja kursinya, tinggal ente duduk Bang. Apa susahnya? Oke, yang pertama kamu harus menggunakan alat ini. Jangan lupa gunakan topi supaya banget. Rambut gak berantakan. Buat selanjutnya apa itu? Kamu butuh buat spidol apa itu? Dalam hal ini lem tembak juga kamu perlukan. Ukur kursinya lalu kasih garis-garis tanda seperti ribet banget ini. Hidup ente memang letakkan ribet di atas sekali. Meja lalu potong keempat tiangnya. Kayaknya ente gurinda kayak gitu. Ini. Oke, lanjut. Letakkan dudukannya di bagian atas. Lalu kamu kasih lem tembak dengan merata. Dan pada akhirnya kebalik, masih kebalik. Ngapain nanti buat tutorial kayak gini? Masih kebalik itu. Sangat mudah sekali, ya, bukan? Mudah sekali untuk membuat orang emosi seperti aneh seperti ini ya. Sangat merosakkan. This is my instant breakthrough that was speaker with Alan Perry. With his sour anger, scary humor. Let my good friend demonstrate. Ini dibilang untuk mengusir nyamuk gitu ya. And press the switch. Then we can sleep without fear. Memang. Tidur seperti itu memang ya. Memang ya, nyamuknya pasti akan mati gitu kan. Gak mungkin kita digigit nyamuk. Tapi nanti yang lama kita ikut juga ke nyamuk itu nanti. Tapi ini emang benar sebagus itu kata almarhum teman gua. Tuh dengerin tuh. Benar banget. Bagus banget itu kan. Tapi tolong, itu yang bilang almarhum temannya. Berarti apa? Ente sudah paham kan? Sama kayak tadi. Obat nyamuk sebesar itu apa, Bang? Betul. Nyamuk pasti akan terbasmikan seperti itu ya. Tapi seisi rumah ente juga pasti akan basmi nanti. Bagus. Oke lah, swipe aneh. Mungkin itu dulu aja untuk reaction TikTok hari ini. Semoga ente semua bisa terhibur dengan videonya. Kalau ente suka dengan video ini, jangan lupa like dulu video ini. Dan buat ente yang belum subscribe, langsung aja di klik tombol merahnya dulu. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, sekian dulu. Anel Rizky. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.